Jadi aku sedikit menangis. Aku enak sini selama ini. Oke. Aku sebenarnya mau berterima kasih sama Maya. Pengen makan jadi lihat lapar kan? Lapar banget. Pakai ada Kalau aku selalu menikmati dengan kata-kata aku. Enak, ya kan? Di YouTube ya? Iya. Ada bener. Nama YouTube-nya apa? Di atas subscribe. Hah? Kamu ada YouTube-nya? Oh, iya. Oh ada. Apa nama YouTube kamu? Koko Lego. Oh, subscribe ya. Koko Lego. Nama anjing saya. Oh. Oh, ada dua. Okay. Koko itu bapaknya, Lego itu anaknya. Bapak ibu jangan kemana-mana dulu ya, kita dengar penjelasan yang Bambang di sini. Itu padre. Wadah, kita dengar penjelasan dulu. Di bawah pohon salak. Gambar yang
jadi aku sedikit manis. Aku enak sini sama ini. Oke. Aku sebenarnya mau berterima kasih sama Mamaya, Maya Stianti yang bisa mengantarin aku ke sini. Semoga dia banyak rezekinya dan selalu dilindungi. Hatiku nggak bisa ngomong. Gimana ya? Baru kali ini ya. Sedih. Ini keajaiban. Dan di sini 7 mata air ini sedikit lebih hangat airnya. Dan di mana tempat ini merupakan favorit dari tempat murid-murid Tuhan Yesus. Karena sumber mata air yang ada di sini mengalirkan air panas yang akan masuk ke dalam Danau Galilea. Kalau ada air hangat masuk ke Danau Galilea, apalagi musim dingin, pasti airnya juga akan menjadi hangat. Dari mana ikan itu banyak, sehingga banyak nelayan yang akan berada di sini. Ya, dan ini merupakan gereja yang tadi saya ceritakan di mana Tuhan Yesus melipat gandakan ikan dan roti. Ya, di sini 5.000 orang laki-laki disebutkan, perempuan tidak disebutkan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, perempuan dalam tradisi Yahudi selalu di belakang. Jadi berbahagialah wanita saat ini ya, sudah setara dengan laki-laki. Tapi zaman dulu tidak, perempuan selalu tidak dihitungkan. Sampai hari ini tradisi orang Yahudi seperti itu, wanita selalu di belakang. Bahkan kalau di sinagoga kita masuk, wanita selalu di belakang dan mereka tidak boleh namanya menjadi pemimpin ya. Tapi ada reformasi, banyak perempuan yang mau menjadi rabi ya, tapi ada sebagian laki-laki religius mereka menolaknya. Bahkan sering terjadi perkelahian di tembok ratapan. Mereka semua ingin memakai namanya sila, filin ya, tapi tidak diizinkan oleh laki-laki. Ya, di dalam sini, di dalam gereja ada sebuah batu di bawah altar yang dipercaya tempat di mana Tuhan Yesus berdiri dan melipat gandakan ikan dan roti, ada di dalam sini. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih ada tersisa 12 bakul. Kenapa masih bisa tersisa 12 bakul? Mengajak murid-muridnya. Salah. Kalau ada grup ini di sana pada saat itu pasti habis. Pasti habis.
Petrus. Ikan Petrus. Jadi ikan Petrus itu sama dengan kalau di Indonesia ikan mujair. Petrus. Jadi konon katanya adalah makanan nabi di zaman dahulu. Jadi ini ada rotinya tidak disobek sedikit. Masukin ke sini, semuanya dicampur di dalam. Mantap, ini serba sayur semua. Ada kol, jagung. Ini pakai sayur apa lagi? Sama juga ya, sawi ya. Sawi. Ini yang daun. Ya, daun bawang gitu ya nih. Ini apa sih, daun apa sih? Ketumbar. Hah? Ketumbar, ketumbar. Oh, ketumbar, ketumbar. Rotinya namanya apa? Rotinya ini nama? Ya roti, kupus. Kupus. Oke, okay, kita sekarang menuju ke tempat di mana Yesus menyeru untuk menebar jala. Oh, menebar jala di tempat di mana tempat ada ikan gitu. Ya, itulah dari tadi. Maria, ya, yang Tuhan Yesus bilang tebarkanlah jalamu. Ya, ya, ya. Berarti ini tempatnya Petrus. Petrus menjala ikan. Itu. Jadi dia diperintahkan oleh Yesus ya. Iya, untuk menjala ikan. Tebarkan jala. Kan enggak ada. Tebarkan ikan, jalannya. Loh, enggak ada ikan. Tebaran aja, tebarin aja. Udah, tebarin. Akhirnya ngumpul tuh ikan semua. Yang tadi yang kita makan itu adalah ikan. Itulah salah satunya. Itu. Menampakkan diri setelah bangkit dari kubur. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di pinggir Danau Galilea. Dulu Danau Galilea setinggi sampai di batu karang yang Bapak Ibu lihat ada di sini, ya. Di mana ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia menuju ke Galilea dan bertemu dengan murid-murid yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan mereka sedang menangkap ikan. Dan di sini Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, adakah makanan buat kita hari ini? Lalu mereka menjawab, semalaman kita sedang mencari ikan tapi tidak mendapat seekor pun. Ya. Dan di sini juga Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan jala ke sebelah kanan. Ya. Setelah mereka mengerti apa dikatakan Tuhan Yesus, mereka menarik jala yang berat, ya, sampai katanya hampir robek. Dan di dalam jala tersebut terdapat jumlah ikan. Berapa jumlahnya tadi sudah dibaca? 153 ekor ikan, ya. Di mana banyak yang bilang bahwa 153 ekor ini adalah jumlah ikan yang ada di lautan, jenis ikan di lautan. Ada yang bilang bahwa 153 ini adalah orang-orang atau bangsa yang ada di dunia yang akan dijala. Careful. Di sini. Okay.
ya. Jadi ini kota yang disebut sebagai kota Rangka. Ini kota pertama kali atau desa yang berada di wilayah Galilea. Dan ini tangan sebelum kali ini kita bisa lihat dan arkeologi menemukan tempat ini ya. Yang dimana dalam kita mengenai kota Rangka di wilayah Galilea. Dan inilah kotanya Rangka. Belum semuanya digali, masih sampai ke dalam sana. Cuman arkeologi hanya menunjukkan bagian kecilnya saja. Yang penting mereka sudah menemukan di sini loh dulu kota Rangka yang dikatakan dalam Alkitab itu. Ya, ini kita sudah sampai dan sebenarnya saya rasa nggak ada orang Indonesia yang kesini, cuma saya yang bawa karena ya, apa namanya Kapanaum itu saya coba mencari alternatif. Dan ini kalau yang suka kalian yang menggali tapi semua ada permisi izin dari namanya Israel Antiquity ya, atau perkumpulan dari Israel, baru kita bisa menggunakan namanya Kapanaum. Dan ini bisa lihat ada contoh seperti ini, kalau kita ke Megiddo, kemudian kita ke tempat Arad, jadi bangunannya itu pasti seperti ini. Reruntuhan bangunan pasti campur batu-batunya, ya kemudian mereka memakai lumpur untuk membuat yang namanya kota. Ya, jadi ini contoh, bayangin saja sudah sekitar 13.500 tahun yang lalu, ya. Maaf, lebih 1500 3500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Maaf. Atau 3500 tahun yang lalu ini ada kota seperti ini. Nah, ada contoh dan ini pun bukan kecil, masih sampai ke belakang sana. Cuman masalah biasanya untuk arkeologi untuk menggali seperti ini butuh dana. Dana yang Christian, Chris, kemana kita ini? Pelabuhan untuk naik kapal dan untuk berjalan di atas air dari atas kapal. Di kapal apa nih? Kapal kayu, kapalnya Petrus. Dari abad pertama. Museum ada dari abad pertama. Oh, museum dari ya. Museumnya cuma kita tidak ke dalam, oh. Kita untuk melewati saja, menuju ke pelabuhan untuk berlayar di atas danau Galilea. Oke. Di kapal we'll be right back.
badai. Kadang orang Indonesia sampai ke sini mereka lihat mana ada badainya. Coba ibu datang ya, bapak ibu datang bulan-bulan Desember, Januari. Pasti ada badai dan di mana kapal tidak boleh berlayar. Dan ini juga merupakan bukti bahwa bisa terjadi badai di atas danau Galilea. Bagus banget, bulannya bersinarnya bagus banget. Malam ini malam indah karena kita bergembira semuanya. Fun, smile. Ini kita menuju ke mana, Pak Bambang? Hah? Sekarang ke mana? Kana. Ini gereja Yunani Ortodok. Ini Francis. Ini sekarang kita ke kanan. Ini kanan nih. Pertama kali Yesus memberikan mujizatnya berubah air menjadi anggur pada saat perkawinan. Ini ya, saat Yesus berubah air menjadi anggur di saat perkawinan, ada pesta perkawinan.
ngantri. Ngantri kemana? Hah? Gak tahu. Duluan kayaknya dia. Dome of the Rock itu masjid, Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Dulunya adalah lokasi dari Bait Allah yang kedua dari zaman Yesus, yang kemudian dihancurkan pada zaman Titus tahun 70 Masehi. Lalu pada zaman Islam dibangunlah di atas reruntuhan Bait Allah itu Masjid Dome of the Rock pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan putranya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan membangun Masjid Al-Aqsa tahun 6 tahun 705. Tapi kita sudah di wilayah Masjid Al-Aqsa ini alamnya ya, ini Masjid Al-Aqsa.